Oi, teman kamu masuk TV ini. Siapa kan? Mana? Kansa. Assalamualaikum guys. Jalan-jalan rakyat guys. Eh, tembojo, an Laura Road. Tiap video akan ambil. Semoga kita semua dalam keadaan baik-baik saja. Seperti inilah sampai di tahun 2020. Ikuti terus jalan-jalan rakyat. Jalan-jalan rakyat, jos. Selamat datang di Kecamatan Sape, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat. Oh ya teman-teman, di Sape ada mobil yang unik. Ini adalah mobil penggilingan padi. Kalau dalam bahasa Bimanya, Oto Gili Fare. Oto artinya mobil, Fare artinya padi. Jadi orang-orang sini untuk menggiling hasil panennya tidak repot, karena ada penggilingan padi yang keliling ke tiap-tiap kampung. Dan ini adalah Masjid Raya Sape. Oh ya teman-teman, tidak jauh dari Masjid Raya Sape terdapat pertemuan Pasar Sape, atau orang-orang sini biasa menyebutnya dengan bahasa Bima Amba Woha. Amba artinya pasar, Woha artinya tengah. Jadi ini adalah pasar tengah Kecamatan Sape. Tidak jauh dari Amba Woha, terdapat lagi pasar tradisional Amba Awa. Amba artinya pasar, Awa artinya bawah. Di sini menjual rempah-rempah, pakaian, ikan, pokoknya lengkap teman-teman. Suasana pasar ikan, pasar. Selalu jualan demi mengais rezeki ya. Semangat Ibu Haja. Halo Kakak. Ayo makan serabi. Oke, jajan. Dadah. Lima ribu ini. Iya. Wow. Ini adalah pelabuhan penyeberangan Sape. Pelabuhan ini menghubungkan antara Nusa Tenggara Barat dengan Nusa Tenggara Timur.
Di pelabuhan ini ada dua penyeberangan. Penyeberangan Sape Nusa Tenggara Barat ke Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Penyeberangan Sape Nusa Tenggara Barat ke Sumba, Nusa Tenggara Timur. Oh ya teman-teman, di Sape terdapat suku Bajo. Suku Bajo yang menghuni pulau-pulau kecil. Kalau teman-teman mau jalan-jalan ke pulau cantik ini, teman-teman bisa nyebrang di samping penyeberangan Sape terdapat dermaga kecil penyeberangan ke Bajo Pulau. Pelabuhan Niaga Sape. Di pelabuhan ini aku kaget melihat para nelayan nyebrang ke tengah lautan hanya menggunakan busa gabus. Dan di sore hari ini aku diajak teman-teman Sape untuk nyari kerang. Jadi ketika lautnya surut di sini banyak kerang ya teman-teman. Dapat berapa? Banyak. Ikan ada guys. Ikan ada ya. Bisa dipanggil keu guys. Keu juga ya. Oke teman-teman, terima kasih telah menyimak video jalan-jalan rakyat. Semoga video ini menjadi pengobat rindu buat teman-teman yang lagi merantau di luar daerah. Terima kasih Sape. I love you Sape. Kalem Boade. Jalan-jalan rakyat.